Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Carlos Michael. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka pasca penggerebekan yang dilakukan BNN di diskotik MG. Namun satu orang dengan inisial AG alias Rudy Manca yang diduga pemilik kini masih buron. Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto secara resmi membuka rapat pimpinan nasional Rapimnas 3 Partai Golkar yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center JCC Senayan Jakarta. Melalui Rapimnas, Air Langga mengajak semua kader mengembalikan kejayaan partai berlambang pohon beringin. Jumlah rumah serta fasilitas umum yang rusak akibat guncangan gempa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga hari ini terus bertambah. BPBD setempat memastikan lebih dari 1.500 bangunan di wilayah Tasikmalaya rusak akibat gempa. Dialog Prime Time Talk sore ini bertajuk Waspadai Potensi Gempa Jawa. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.